just wish he knew. Dengan kapasitas mesin yang besar, VMAX 175 bisa menggantikan posisi NMAX dan PCX. New VMAX 175 dengan perpindahan mesin besar kini siap menggantikan NMAX 155 dan juga Honda PCX 150 yang tak tertandingi di pasaran. Tidak ada alasan mengapa VMAX 175 seharusnya menggantikan NMAX 155 di pasaran karena VMAX 175 adalah skutik yang sangat bagus. Selain itu, motor VMAX 175 ini memiliki beberapa keistimewaan dan kapasitas mesinnya mungkin lebih tinggi dari motor NMAX 155. I just wish he knew. Diumumkan oleh channel YouTube portal Kota Mobagu at Mahendra Big Bike, mari kita mulai pembahasannya di cover depan, dan lampu depan terlebih dahulu. Desain skutik VMAX 175 sangat sporty dan elegan, layaknya skutik Max di kelasnya, dimulai dengan sistem pencahayaan full LED baik untuk lampu depan maupun lampu sein, dan bagian depannya terlihat sangat keren dengan desain robotik. Dan tidak ketinggalan bagian setang juga memiliki desain jet yang mirip dengan Yamaha NMAX 155. Dan menariknya, VMAX 175 menggunakan bentuk skutik dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155, dengan panel display digital di tengah dan panel analog di kedua sisi. Tapi tunggu dulu, meski kedua NMAX 155 menggunakan panel digital, panel VMAX 175 bisa menampilkan navigasi GPS yang terkoneksi dengan smartphone kita. Artinya, image sosial ini selangkah lebih maju dari karakter Yamaha NMAX, dan secara keseluruhan desain bodi skutik VMAX 175 ini terkesan tidak terlalu bersudut, namun tetap terlihat sporty elegan dan juga berdimensi lebih panjang. Dibanding sosok Yamaha NMAX, membuat posisi riding VMAX 175 lebih nyaman. Tak hanya itu, skutik Maxi ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan modern seperti smart built-in Max scooter ini dan USB charging untuk mengisi daya smartphone saat berkendara. Suspensi pada motor VMAX 175 ini masih terbilang standar, dengan suspensi depan masih menggunakan suspensi teleskopik dan rem cakram. Dan bagian belakang menggunakan sok ganda seperti sosok Yamaha NMAX dan juga menggunakan rem cakram belakang. Pindah ke sektor dapur pacu, skutik Maxi ini dibekali mesin berkapasitas 150 yang memberikan semburan penuh dengan satu silinder, kapasitas tangki 9,5 liter dan jauh lebih besar dari Yamaha NMAX. It don't matter where we go. It don't matter where we stay tonight. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say. It don't matter how we make things right. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm
Sedangkan hadir dengan desain yang cantik dan kapasitas mesin yang lebih efisien, dengan fitur dan teknologi yang tidak kalah canggih, harga Skutik VMAX 175 ini hanya 20 jutaan. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX yang dijual seharga 30 jutaan. Meski memiliki keterikatan Max di belakangnya, sosok VMAX 175 bukanlah keluarga Max Yamaha. Akan tetapi pada sosok motor ini merupakan branding dari pabrikan otomotif Filipina Rossi dengan pabrikan laundry. Jadi wajar aja jika harganya lebih murah tapi kualitasnya juga oke.